Shalom saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang hari ini saya dapat kembali bersua bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya ingin menyampaikan satu pelayanan pelepasan healing and deliverance yang dialami oleh seorang gadis cantik mahasiswi yang bersama dengan saya selama ini melayani di gereja. Tapi ternyata segerombolan kuasa kegelapan coba untuk mengikutinya, coba untuk mempengaruhinya, dan coba untuk tinggal di tubuhnya. Sehingga seringkali mengganggu. Dan ini menjadi satu pelajaran buat kita orang percaya, khususnya anak-anak muda, bahwasanya ternyata kita orang percaya pun bisa diganggu. Nah sekarang bagaimana proses pelepasan sehingga dia bisa dibebaskan oleh Tuhan melalui kuasa Allah yang kita lepaskan dan akhirnya bisa kembali. Dan ternyata saudara, bukan hanya satu dua, tapi ada puluhan bahkan ratusan yang coba untuk mencengkrama, mengikat kehidupan dia. Nah bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Kemana-mana ya, pergi baik-baik atau kupaksa. Aku bilang sama kau, kau pergi baik-baik atau kupaksa. Jawab pertanyaanku. Jawab. Pergi baik-baik atau kupaksa. Nanti. Kenapa nanti? Kau bilang kau sayang sama tubuh ini. Kalau sayang juga kenapa? Dia kan susah, dia kan mau belajar, kau ganggu. Dia belajar, dia tuh aku ganggu. Kau apanya? Apanya kau? Ayolah, aku kan baik-baik ngomongnya. Kau apanya? Kau apanya? Kau apanya? Darah nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Kau dalam nama Tuhan Yesus. Darah nama Tuhan Yesus. Ayo kamu. Darah Yesus mengalir atas tubuh ini dalam nama Tuhan Yesus. Api kudus Tuhan membakarmu, membakarmu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau perintahkan keluar. Membakarmu. Terima, terima, terima. Tuhan. Ya. Lihat aku. Ada berapa? Jawab pertanyaanku. Ada berapa? Ada berapa di dalam tubuh ini? Bilang. Mas. Hah? Ada berapa? Mas. Ada berapa? Ada berapa? Kau ada berapa orang? Kau ada berapa orang? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Kau jawab dulu. Biar jawab pertanyaanku. Ku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuperintahkan dalam nama Tuhan Yesus, kau jawab ada berapa orang semuanya? Ada berapa orang di dalam tubuh ini? Ada berapa orang? Jawab. Kau jawab. Iya. Kau. Kenapa? Kenapa rupanya kau dipegang? Wah, aku pun jijik kau. Aku jijik dengan kau, setan kau. Setan kau. Dalam nama Tuhan Yesus, iya! Api kudus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Diam, Eko.
dalam nama Tuhan Yesus. Kukutuki kau dalam nama Tuhan Yesus. Kukutuki kau dalam nama Tuhan Yesus. Setan kau, potong kau, gak layak kau dihubungi. Tubuhnya adalah milik Kristus. Yes. Tubuhnya adalah tubuh yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima, tangan, jangan pernah kau, keluar, masih belum juga kau, bebal kau, dalam nama Tuhan Yesus, terima api kudus Tuhan, terima, dalam nama Tuhan Yesus, kuperintahkan kau, aku baik-baik sama kau, kuperintahkan kau masih itu bumi, terima. Masih pun juga dalam nama Tuhan Yesus, lihat kau, ya, lihat, mengikat, kuikat kau dalam nama Tuhan Yesus, kucabut kamu dalam nama Tuhan Yesus, kucabut kamu dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau, keluar. Masih pun juga kau dalam nama Tuhan Yesus, api kudus, ya Allah, ya Allah, bersihilah kau. Ia nama silam, ia nama silam. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Hati kudus, terima. Thank you.